Hati istri mana yang tak menjerit saat melihat sang suami bermain hati? Istri manapun jelas sakit hati jika tahu suaminya diam-diam menikah lagi dengan wanita lain. Seperti halnya yang dialami oleh istri ini, ia menyaksikan sendiri sang suami mempersunting perempuan lain. Dilansir dari akun Instagram @insta_julid pada Minggu 5 Juni 2022, beredar video seorang istri yang mendatangi sebuah rumah. Dalam video, tampak rumah itu masih ramai dengan beberapa orang yang duduk-duduk dan terlihat bertamu. Saat memasuki ruang tamu, terlihat hiasan pengantin berada di sana. Tampak pula seorang pengantin wanita dengan kebaya putih dan make up tebal duduk menghindar saat tahu kedatangan pihak istri sah. Suasana pun menjadi memanas saat semua orang mulai berteriak ricu. Salah satu pihak keluarga mempelai perempuan pun langsung memberikan ancaman akan mengusir pihak istri sah. Melansir Kompas.com, peristiwa suami menikah lagi diam-diam bukan kali pertama terjadi. Istri berinisial AKS melaporkan suami berinisial KG dan istri barunya PS yang menikah tanpa sepengetahuannya. Yang lebih parah, rupanya istri kedua tinggal sepekarangan dengan istri pertama. AKS mengaku tak memberi izin KG menikah lagi. Ia bahkan tak tahu jika sang suami telah beristri dua. Oh, di sini ya, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Deh, saya dari sebentar. Saya dari keluarganya istrinya Pak Yusuf. Oh, mohon maaf. Ya. Ini jangan diteruskan ya. Oh, ini ada apa nih? Jangan diteruskan Pak. Nggak, ini ada apa ini? Sama-sama ibu cucu aja di sini. Ya. Oke. Monggo. Surat nikah ada lengkap. Siapa Pak? Sebentar. Saya nggak mau rame-rame Pak, maaf ya. Ini istrinya Pak. Oh. Kamu tahu deh, dia punya istri. Baru kita minta kejelasan dari kita tadi. Tidak ada yang monggo. Silakan aja duduk dulu kita bicara. Tani sekeriye ban ya. Pokoknya suka anak-anak buat telur ya. Pokoknya enggak boleh jadi gagal kan. Pokoknya enggak gagal. Kalau diterima istrinya. Saya tuntut semuanya, siapa yang nikahin? Siapa kiainya? Siapa kiainya? Kasihan sama yang mau nikahin. Mau tanya lagi. Dia bilang nggak tahu nggak ada keluarga, wakilan nggak ada. Ya sudah, itu coba kita bicara dulu. Ini Pak, saksinya nih, ini buktinya. Saya itu resmi. Iya. Saya kakak sama. Cuma kita bicara dengan kepala dinas. Ada kepala dinas, ada 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 kepala dinas. Ya, itu sudah betul. Tapi itu Pak, saya wanita Pak, ini ada saya. Saya sakit keras Pak, mulai dulu Pak, sakit keras Pak. Saya sudah tahu permasalahannya, permasalahan dari awal sudah tahu. Makanya saya ingin menanyakan kejelasannya seperti apa. Jenengnya namanya?